Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Omar Ruda. Kali ini di hari siang kita akan pantau atau kita akan update keberangkatan angkatan jam 1 siang. Ini dalam rangka menyambut arus mudik tahun 2022. Oke, simak video ini sampai selesai. Pukul 12.53 menit ada Sugeng Rayu, sumber selamat ini. Surabaya Solo Jogja. Ini ekonomi atau AC terbiasa untuk tarif ekonomi. Surabaya Solo 61 dan sampai Jogja itu 76. Pukul 12.54 menit ini ada Patas Jatim, Laksana Anda. Ini untuk tarif normal atau tarif hari biasa ini Patas 35 sampai Kota Malang. Pukul 12.55 menit ini diberangkatkan ini Jaya Kuning tujuan Surabaya Ponorogo. Ini AC tarif biasa, untuk tarifnya sendiri sampai Kota Ponorogo ya, full Kota Ponorogo itu sekitar 36 kalau nggak salah untuk hari biasa. Pukul 12.56 menit ini Sugeng Rahayu non ekonomi tujuan Surabaya Solo Jogja Tasik Bandung. Nah, di belakangnya itu terpantau bus Bagong, ini tujuan Surabaya Kediri Tulungagung untuk tarif Surabaya Kediri 20 dan Surabaya Tulungagung 25.000. Berangkatan pada pukul 12.57 menit. Pukul 12.59 menit. Ini ada bus Harapan Jaya AC tarif biasa ini via arteri Surabaya Tulungagung. Untuk tarif full Tulungagung 25.000. Pukul 1 tepat ini bus Mandala. Ini Surabaya Surabaya Jogja Tasik Purwokerto Bandung ini. Pukul 1 lebih 1 menit Anggun Krida ini Akas 3. Ini tujuan Surabaya Bondowoso. Untuk tarif normalnya itu sekitar 52.000. Pukul 1 lebih 3 menit ini ada Putra Mas, ini AC tarif biasa Surabaya Bojonegoro. Untuk tarif normalnya itu sekitar 35.000 sampai Bojonegoro. Penumpang terpantau rame ini, hampir penuh. Pukul 1.4 menit ini ada Restu Panda, ini AC tarif biasa tujuan kayaknya tujuan yang ke arah Malang ini. Ini dari Ponorogo Surabaya Malang. Untuk tarif Surabaya Malang 15.000 untuk AC tarif biasa. Dan diikuti oleh Patas Jatim. Ini juga jurusan Malang, Kalisari. Untuk tarif bus Patas untuk tarif normal sekitar 35.000 dan juga ada ini Kalisari kayaknya ke Pulang Garasi. Dan ada sih ini. Dengan tujuan Malang, Patas. Tarif untuk 35.000 sampai Kota Malang itu untuk tarif normal atau sebelum kenaikan. Nanti menjelang hari raya Lebaran arus mudik itu pasti akan ada kenaikan tarif. Pukul 1 lebih 5 menit ini ada Kemenangan Cipto Patas ini Surabaya Jember untuk tarif normal 100.000. Bus medium Patas jurusan Jember. Pukul 1.6 menit ini ada Jawa Indah Transindo ini jurusan Jember ekonomi AC untuk tarifnya, untuk tarif nomor ya itu sekitar 70.000 sampai Jember. Langsung di belakangnya pukul 1.6 menit ada Semata Wayang ini bus Mira Surabaya Madiun Solo Jogja untuk tarif sampai Solo 61 untuk sampai Jogja 76. Pukul 1 lebih 11 menit ini terpantau Sinar Mandir Mulia ini ekonomi non AC Surabaya Tuban Semarang atau Surabaya Semarang via Pantura. Untuk tarifnya sendiri tarif normal Surabaya Tuban 28.000.
Dan untuk full Surabaya Semarang 88.000. Pukul 1:13. Ini terpantau bus Akas NR. Ini Surabaya Madura. Untuk tarifnya ini untuk full Madura Sumenep 63.000, sekitar 63.000, dan sampai Pamekasan 49.000. Bisa dikoreksi teman-teman, karena ekonomi itu ada tarif batas bawah dan batas atas. Pukul 1:16. Ini AC tarif biasa, Jaya Kuning, Surabaya Ponorogo ini. Sudah ikuti di belakangnya lho, ini ada Sugeng Rayu. Wis. Tujuan Surabaya Solo Jogja ini. Pukul 1:17 ini Harapan Jaya Surabaya Tulungagung ini hasil terbiasa. Di belakangnya ada Sugeng Rayu ini. Ini persiapan berangkat ya, masuk shelter. Surabaya Solo Semarang Cirebon Indramayu. Pukul 1:20 ini ada Restu Panda AC terbiasa Surabaya Malang, dan di sebelah kirinya sampingnya Jawa Indah Transido Surabaya Jember Banyuwangi ini. Untuk tarif Surabaya Jember itu perkiraan sekitar 70.000. Oh, penumpangnya terpantau ramai ini Jawa Indah Transido meskipun non AC way. Mantap ini. Raja Restu Panda ini Surabaya Malang masih terbiasa. Pukul 1:21 ada Tentrem ini Surabaya Malang AC terbiasa. Via tol Karanglo ini. Untuk AC terbiasa tarifnya 15.000 sampai Kota Malang. Pukul 1:23 ini Harapan Jaya Patas Surabaya Tulungagung. Penumpang terpantau ramai ini. Dan diikuti oleh Eka Surabaya Banjarnegara Bobot Sari. Magelang Wonosobo Bobot Sari ini bus akap. Pukul 1:23 ada Patas Jatim Menggala ini Surabaya Malang. Tarif atas itu 35.000. Itu tarif hari biasa atau tarif normal. Pukul 1:25 ini ada Cak Gever Patas Jember Indah Surabaya Jember. Ini untuk tarif patas atau tarif masih normal itu 100.000 sampai Jember. Pukul 1:25 ini Pelita Mas. Ini non ekonomi atau patas Surabaya Madura ini. Kita jurusan Madura. Penumpang terpantau cukup ramai ini patas jurusan Madura ini. Pukul 1:31 ada bis Bagong tujuan Surabaya Parimbitan ini non ekonomi. Oh, penumpang terpantau full seat ini. Dan di belakang langsung pukul 1:31 ada Sugeng Rayu. Surabaya Solo Jogja ini cuaca sudah mulai turun gerimis ini. Masih gerimis.
Karena kondisi hujan, saya pindah di sini. Ini pukul 1.35 menit ada Resto Panda. Batas Jatim ini Surabaya Ponorogo. Untuk tarif normal atau tarif biasanya ini 70.000 sampai Kota Ponorogo. Sampai Madiun 50.000. Penumpang terpantau ramai ini. Oh, di belakangnya ini ada juga bus jurusan Ponorogo, kali ini Jaya, kali ini yang AC tarif biasa VR tadi ya. Juga jurusan Ponorogo, sebentarnya 36.000. Persiapan keluar dari shutternya pukul 1.38 menit. Ini ada Akas 4, tujuan Surabaya, Madura ini. Pukul 1.39 menit ini ada Tentrem, ini AC tarif biasa Surabaya Malang Blitar. Hujan turun jadi tambah sadu ini suasananya, turun semakin deras ini. Pukul 1.40 menit ini ada Harapan Jaya. Oh, ini ATV cepat Pringgo Daniel. Mantap ini artinya Harapan Jaya. Keluar pukul 1.40 menit. Jurusan Surabaya Tulungagung. Langsung di belakangnya pukul 1.41 menit. Ada Harapan Jaya ini ATV cepat Surabaya Trenggalek. Via arteri. Pukul 1.43 menit ada Jawa Indah Transindo. Ini tujuan Jember. Ekonomi non AC. Dan di jalur AKAP pada Surabaya, Surabaya Purwokerto Cilacap diberangkatkan. Putri Jawa Indah Transindo. Tujuan Jember, ini tarif Jember perkiraan sekitar Rp70.000. Pukul 1.44 menit ada bus Mira Surabaya Madiun Solo Jogja ini. Cah Kerjo ini untuk tarif Surabaya Madiun Rp31.000, Surabaya Solo Rp61.000 dan Surabaya Jogja Rp76.000. Pukul 1.44 Cah Kerjo berangkat. Pukul 1.45 menit ada laju patas ini jurusan Jember. Untuk tarif normal atau belum naik itu sekitar 100.000 jurusan Jember. Di belakangnya pukul 1.45 menit ada bus Tentrem. Ini Surabaya Malang. Surabaya Malang Blitar ini. Pukul 1.47 menit ada Indonesia. Ini Surabaya Tuban Semarang. Oh, ini AC tarif biasa. Untuk perkiraan tarif Surabaya Tuban Rp28.000 dan Surabaya Semarang Rp88.000. Wow, penumpangnya terpantau cukup ramai ini. Terus terpantau full seat ini. Keren ini.
dan juga langsung diikuti oleh Eka Cepat. Surabaya, Solo, Jogja, Magelang, Semarang, penumpang juga terpantau ramai. Pukul 1.47 menit ada Wiji Lestari. Ini Surabaya Bojonegoro, AC tarif biasa. Penumpang juga terpantau ramai ini. Dan sekaligus sebagai penutup video kali ini, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama jurusan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan puasa.